Bagaimana ruhani kita ini setiap hari, 5 kali sehari semalam paling tidak nyambung Allah dan Rasul. Ada di Baitullah itu, tempatnya jelas. Kalau tempatnya itu tidak fokus, tidak jelas, lalu kemana-mana. Katanya nyembah Allah, tapi yang diingat pasar. Katanya nyembah Allah, tapi yang diingat kampus. Yang diingat bank. Bahkan ketika katanya nyembah Allah, lalu ngitung tabungannya sisa berapa. itu namanya tidak sholat. Khawatir. Karena itu lalu kemudian harus ada titik. Ya. Pusatnya fokus, itu sebelum kita itu Allahu Akbar, kita merasa berada di tempat itu. Dan itu sebetulnya ada ajaran. Innama umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu shay'in. Aku terperintah menyembah Allah di tempat yang